kejadian tak terduga dialami Ketua DPRD Kuningan Jawa Barat Nuzul Rahdi. Rumahnya dimasuki babi saat kejadian rumah Nuzul Rahdi sedang banyak warga dan tamu dari daerah berbeda. Babi tersebut berhasil ditangkap menggunakan karpet dan diserahkan ke Polsek Celaksana. Ya, video babi masuk ke rumah Ketua DPRD Kuningan mendadak heboh di kalangan masyarakat sekitar dan warganet. Dalam video berdurasi sekitar 53 detik terlihat seekor babi berukuran dewasa itu masuk ke dalam rumah. Babi tersebut berhasil ditangkap warga menggunakan karpet yang tersedia. Kejadian itu sontak menimbulkan banyak keterangan beragam. Terlebih, kejadian itu malam 12 Rabiul Awal, 1444 Hijriah dan bersamaan tahun politik 2024. Tidak hanya video berdurasi panjang yang mempertontonkan babi masuk rumah, namun belakangan menyusul dua video berbeda yang memperlihatkan kondisi babi hutan yang tertangkap. Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi atau akrab disapa Zul memberikan komentar terkait babi masuk rumahnya. Zul mengungkap kejadian hewan liar yang masuk rumah ini merupakan kali pertama. Namun informasi banyak beredar hewan liar di lingkungan permukiman sekitar itu sering terjadi. Babi liar berhasil ditangkap. Zul mengungkap telah dibawa ke Polsek Celaksana. Menyinggung soal babi itu benar jenis hewan liar atau babi ngepet, Zul mengungkap tidak tahu soal babi ngepet. Ah, itu mah babi yang memang hewan liar, jadi soal itu mah nggak tahu, katanya.